lagi di channel ini. Apa kabarnya? Pada sehat kan? Semoga pada sehat dan ikan teman-teman juga pada sehat. Sekarang kita mau sharing atau sama-sama belajar tentang memelihara ikan mas koki. Apa itu ikan mas koki dan apa yang harus kita siapkan dan lakukan saat memeliharanya. Sebelumnya terima kasih udah klik video ini dan jangan ragu subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Ikan koki adalah ikan hias yang hidup di air tawar, bertubuh gempal, bulat, gampangnya sih kita sebut ikan gendut ya teman-teman. Bentuknya yang lucu dan warnanya yang menarik membuat orang-orang atau para penghobis memeliharanya ya. Ditambah gaya renangnya yang indah menambah daya tarik ikan ini teman-teman. Ikan mas koki terdiri dari berbagai banyak jenis ya. Untuk di Indonesia ada sebagian aja yang populer, diantaranya ikan mas koki jenis Oranda, Rancu, Layencu, Ryukin, dan Demikin ya teman-teman. Oke, kita coba lihat gambar-gambarnya nih, siapa tahu ada teman-teman yang belum tahu. Setelah melihat ikannya, kira-kira teman-teman suka jenis yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Sebelum kita memelihara ikan ini, ada beberapa yang harus kita ketahui. Kita kenali dulu ikannya dan apa saja yang harus disiapkan. Pertama, yang harus disiapkan adalah fasilitasnya ya teman-teman. Fasilitasnya apa aja, kita coba sharing satu persatu. Untuk yang pertama, siapkan tank atau wadahnya ya. Kenapa? Karena ikan mas koki butuh tempat atau media untuk hidup dan berkembang. Jangan sampai kita beli ikannya duluan lalu kita bingung peliharanya di mana. Dan kita belum tahu apa aja yang harus disiapkan. Nanti kasihan ikannya, bukannya happy dan nyaman di tempat baru malah jadi nggak nyaman dan stres. Lalu untuk tahap belajar, mulailah dengan tank atau wadah yang volume airnya lumayan banyak ya. Jadi kalau ada yang bilang belajar memelihara ikan mulai tank mini atau tank kecil, menurut saya kurang tepat ya teman-teman. Lebih baik siapkan tank atau wadah yang lumayan besar, minimal di tank 60 cm. Kenapa? Karena makin banyak volume airnya, makin mudah kita merawat airnya. Analogi sederhananya mungkin seperti ini ya teman-teman. Dengan perumpamaan satu gelas air dan dengan satu ember air, jika sama-sama diberikan satu tetes tinta, pasti air gelas akan langsung terasa perubahannya. Lalu jika air di ember karena volumenya lebih besar, maka tidak akan banyak berubah parameter airnya. Otomatis dengan volume air yang lebih banyak akan lebih mudah merawat airnya teman-teman. Lanjut, yang kita harus siapkan pastinya airnya ya. Pakailah air bersih yang tidak tercemar dari unsur kimia apapun. Gunakan air yang pH-nya 7 atau netral, atau air yang pH-nya mendekati 7. Berkisar di 6,5 sampai 7,5 ya teman-teman. Karena ikan ini hidup nyaman di pH tersebut. Kita bisa gunakan air tanah dengan catatan kita cek dulu kualitas airnya atau parameternya. Karena di setiap tempat berbeda parameter airnya. Lalu bisa pakai air PDAM dengan catatan diendapkan minimal 2 hari atau jika mau cepat bisa dibantu dengan anti klorin ya teman-teman. Jika mau yang simple dan lebih aman, kita bisa pakai air minum isi ulang atau refill yang galonan gitu ya teman-teman. Cuma emang harus rogoh kocek lebih dalam ya untuk menggunakannya. Oke, lalu kita lanjut, apalagi yang harus kita siapkan? Tentu saja sistem filtrasinya ya. Kenapa kita harus siapkan sistem filtrasinya? Karena rata-rata kita memakai ekosistem yang tertutup ya di tank kita. Jadi air yang digunain hanya air yang itu-itu aja ya teman-teman.
Jadi kegunaan sistem filtrasi itu untuk membantu mengolah dan menjaga kualitas airnya. Apa aja yang menurunkan kualitas airnya? Yaitu meliputi kotoran ikan, sisa pakan, kencing ikan, sekresi ikan, dan lendir ikan, dan lain-lainnya teman-teman ya. Untuk lebih rincinya kita coba share di video selanjutnya. Oke, kita lanjut ke filtrasi. Kegunaan lain dari filtrasi yang kita terapkan yaitu dapat menghasilkan oksigen ya, karena air berputar menjadikan kesempatan air beroksidasi lebih tinggi. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas sistem filtrasi apa yang akan kita gunakan. Untuk sederhananya, ada beberapa sistem filtrasi. Ada top filter, sub filter, kanister, hang on, dan lain-lain. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Pilih aja sesuai kebutuhan masing-masing. Cuma memang yang direkomendasikan yaitu dengan sump filter ya, karena kapasitas filternya yang besar otomatis bisa memfilter air dengan baik. Dianjurkan kapasitas filter ikan mas koki itu di sekitar 20-30% dari tank utamanya. Lalu kita lanjut ke bagian dari filtrasi. Apa aja alat dan medianya? Yang pertama ada pompa atau water pump. Pompa ini kegunaannya sebagai alat memutar air dari tank ke sistem filtrasi atau sebaliknya. Kita coba lihat videonya ya. Kayak gini teman-teman. Oke, kita lanjut. Gimana cara milih pompanya? Yang dianjurkan adalah pompa yang berkekuatan 6-10 kali kapasitas volume air di tank per jamnya. Contohnya, jika volume air kita di 100 liter, kita pilih pompa yang berkekuatan 600-1000 liter per jamnya. Kalau kira-kira bagian ini kurang jelas atau kurang dimengerti, bisa kita sharing di kolom komentar ya teman-teman. Lanjut ke bagian berikutnya yaitu media filter. Media filter itu terdiri dari media filter mekanis dan biologis. Media filter mekanis berfungsi untuk memfilter kotoran besar dan kecil yang terlihat oleh mata kita ya teman-teman. Sedangkan media filter biologi berfungsi untuk mengolah kandungan amonia di air tank kita ya, yang dihasilkan dari kotoran, sisa makanan, lendir ikan, dan lain-lain. Ini contoh media mekanis dan media biologinya ya. Untuk media mekanis kita taruh di paling awal ya teman-teman, atau di bagian depan, dan media biologi setelahnya. Lalu kita juga bisa tambahkan lampu UV di sistem filtrasi kita seperti ini ya teman-teman. Untuk info fungsi lampu UV bisa dilihat di video sebelumnya ya. Selanjutnya kita siapkan juga alat pendukung lainnya seperti lampu untuk penerangan agar kita lebih enak menikmati keindahan ikan. Lalu kita juga bisa siapkan aerator untuk alat bantu air mendapatkan oksigen. Alat ini bisa kita gunakan jika dianggap perlu ya teman-teman. Sambil kita lengkapin semua, boleh deh kita sambil hunting-hunting ikan. Intip dulu mau beli di seller terdekat, atau mau beli online, atau bisa juga yang lagi ramai lelang ikan online ya. Intinya untuk memelihara ikan mas koki, siapkan dulu fasilitasnya, baru fish in atau masukin ikannya. Jadi baiknya kita siapin dulu medianya, sistem filtrasinya, airnya, dan alat penunjang lainnya, baru kita masukin ikannya teman-teman. Dengan kita sudah mempersiapkan semuanya di awal, otomatis memudahkan kita memelihara ikan kesayangan kita. Dan pas ikan masuk, membuat ikannya nyaman, happy, dan tumbuh dengan baik di tank kita. Kita nggak mau kan baru beli ikan koki, lagi seneng-senengnya piara, ikannya cepet sakit, bahkan bisa pada mati. Dengan kita prepare di awal, tentu bisa meminimalisir semuanya ya teman-teman. Setelah kita set
tank dan filtrasinya, lalu kita isi airnya. Baiknya setelah kita isi air, karena ini tank baru atau setup awal, jalankan dulu sistem filtrasinya. Mungkin perlu beberapa saat atau minimal 6 jaman lah ya. Ada baiknya gunakan juga lampu UV. Tips ini dilakukan agar air di tank kita lebih steril dari segala yang mungkin kurang baik bagi ikan kita. Untuk membantu ekosistem tank kita, kita bisa tambahin bakteri starter, yaitu bakteri penitrifikasi untuk mengolah limbah air tank kita ya. Hal ini nggak wajib ya, karena jika dibiarkan secara alami pun bakteri penitrifikasi akan ada dengan sendirinya. Setelah semuanya running, kita baru masukin ikan. Jangan lupa sebaiknya sebelum ikan masuk atau ikan baru masuk, kita karantina dulu ikannya ya. Gimana cara karantinanya dan apa gunanya karantina bisa dilihat di video sebelumnya ya teman-teman. Oke, untuk awal memasukkan ikan, baiknya jangan banyak-banyak. Cukup 1 atau 2 ikan aja. Kenapa begitu? Karena filtrasi kita belum bisa berjalan dengan baik, belum bisa menghandle air dengan banyak ikan di tank. Setelah melewati 1-2 minggu, baru kita bisa masukin ikan baru lagi. Gimana cara merawatnya atau daily activity-nya setelah ikan masuk? Kita lanjut ke part selanjutnya ya, karena ini udah 10 menit lebih nih. Oke teman-teman, terima kasih udah simak videonya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Jika ada saran, info, pertanyaan, dan lain-lain, bisa di-share di kolom komentar. See you next video.